Persembahan khusus untuk Aremania, Sergio Silva cetak gol kemenangan Arema FC atas PSIS Semarang. Bek asing Arema FC Sergio Silva berhasil mencetak gol perdananya untuk Singoedan pada laga pekan kedua Liga 1 2022. Arema FC menang 2-1 atas PSIS Semarang di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022. Gol Sergio Silva dicetak pada menit 95 jelang pertandingan usai. Selain mencetak gol perdana, gol itu juga menjadi gol penentu kemenangan Arema FC, karena sebelumnya skor antara PSIS dan Arema FC imbang 1-1. Terkait gol itu, Sergio Silva mengaku sangat senang akhirnya ia dapat mencetak gol untuk Singoedan meskipun posisinya sebagai pemain belakang. "Saya tentu sangat senang bisa mencetak gol perdana saya di sini, apalagi gol itu bisa membuat tim kami menang," kata Sergio Silva kepada suryamalang.com, Senin tanggal 1 Agustus tahun 2022. Lebih lanjut pemain asal Portugal itu mengatakan, gol itu ia persembahkan bagi Aremania yang selalu memberikan dukungan pada tim. "Gol ini saya persembahkan untuk keluarga saya yang ada di Portugal tentunya dan untuk supporter kami yang selalu memberikan semangat," jelasnya. Sedangkan, menurut pelatih Arema FC Eduardo Almeida, hasil di pertandingan kemarin menegaskan jika timnya merupakan tim yang tak gampang putus menyerah. "Kami tim yang tidak kenal lelah dan terus bekerja keras sampai pertandingan usai. Selain itu kami juga menunjukkan kami adalah tim yang lebih ingin menang. Sehingga kami berhasil meraih target 3 poin di pertandingan kemarin," kata Eduardo Almeida saat sesi latihan tim, Senin tanggal 1 Agustus tahun 2022.